Wow, animasi. Aduh, liriknya sederhana ya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama Raiga di empat di sini. Wih, nggak berasa ini bentar lagi 17 Agustus. Yes, benar sekali. Indonesia mau merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia bagi tahun ini yang ke-79. Dan seperti biasa ya, kalau mau hari kemerdekaan ini banyak banget. Ini bukan hanya penyanyi atau musisi biasanya, tapi semua kayak konten kreator terutama gitu kan. Perusahaan-perusahaan, apapun lah ya biasanya. Pasti mereka membuat sesuatu karya yang apa berbau kemerdekaan. Lalu ada Anti Rev ya. Yang selalu kita tunggu-tunggu banget ya, dengan animasinya. Enggak tahu deh tadi. Terus kayak untuk kolaborasi sama Novia Langit lalu, itu benar-benar benar-benar ditunggu-tunggu bertahun-tahun ya, kita tahu kita nungguin gitu. Dan itu benar-benar kayak jadi legend gak sih? Iya. Terngiang aja terus gitu ya. Nah, tahun ini nih agak berbeza nih. Betul. Ada Atta Halilintar, Aurel, ada Anang dan Ashanti juga. Terus, dan ada Maluku Utara singer kalian nyanyiin lagu Torang Indonesia. Dari bahasanya ini bahasa Indonesia Timur ya. Torang tuh kita kalau salah. Iya gak sih? Kami gitu ya kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah ya. Kalau salah yang tolong di komen. Arti sebenarnya ya. Benar. Kalau kita mungkin torang tuh mungkin kita atau kami. Kita Indonesia. Iya. Torang Indonesia. Nggak tahu lah ya benar. Iya. Nah ini tuh lagu karyanya dari Atta Halilintar. Wow, bukan Anang nih. Bukan. Oke. Makanya penasaran aku lagu ini bercerita tentang seperti apa, karena ini jiwa Indonesia kita lagi bergejolak sekarang ini. Dan ini yang nyanyi ada banyak kan gitu. Seperti apa ini lagu Torang Indonesia? Langsung kita tontonin aja ya, Torang Indonesia. Animasi coy awal juga. Dulu deh, wow, animasi. Ini baru kita ngomongin Arti Rap ya, yang animasi. Wow, langsung itu udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata langsung. Wow. Aurel. Oh my god, gila. Wow. Ini di awal aja udah bikin kita terbelalak kok matanya. Wow. Mereka nyanyi ya. Liriknya gak terlalu berat, liriknya bener-bener kayak menceritakan tentang Indonesia gitu loh. Dan musiknya tuh ngebangun. Iya, bener-bener. Apa ya? Beatnya. Tad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 
Oh ini. Wah, ini bagus banget buat aku ya. Wow, ini oke loh. Ini kayak kolaborasinya bagus banget. Benar-benar. Kolaborasinya cakep banget. Aduh.
liriknya sederhana ya memang. Bener. Cuma tadi yang nyanyi siapa sih namanya? Gak tahu deh. Sumpah itu. Antara Aurel itu. Itu keren banget loh itu. Itu cengkok gak dangdut apa cengkok ke daerah ya? Kayaknya mungkin daerah deh. Mungkin daerah timur sana mungkin ada kayak daerah yang seperti itu gitu. Cengkoknya ya cara bernyanyi. Soalnya kayak ada cengkok Melayu dangdut gitu tapi ada yang lain lagi gitu. Iya yang asing ya buat kita berdua tuh asing cengkoknya. Mungkin yang Indonesia banyak banget soalnya kan provinsi aja udah 38. Yes. Setiap daerah provinsi satu provinsi aja tuh udah banyak banget bahasa sama dialek sama lenggoknya gitu kan. Aduh ada agama-agama lagu loh pesannya. Ini bagus nih ada pesan siratnya gitu, jelas banget ini semua agama suku ras bersatu, liriknya juga jaga bersatu jaga. Aduh tuh, dia pun beda warna kulit, kita semua tuh sama. Bineka Tunggal Ika. Dari lirik sama klipnya udah jelas banget sih. Penggambarannya tuh nggak pakai kiasan. Iya. Ya kan? Bener. Jelas banget, dipertegas banget nih. Ada yang Cina nih kulitnya putih, ada yang agak gelap kulitnya. Kayak kita-kita gini, sawo-sawo mateng gitu kan. Semua sama. Liriknya walaupun Indonesia Timur masih bisa kita artikan ya betul, liriknya betul, ya. Betul, betul, betul. Enggak yang sampai kita ini artinya apa? Apa artinya apa? Enggak apa yang gitu. Iya. Masih bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia dari timur sampai barat. Betul. Apa nih kalau barat coba? Aduh. Rata pasti nge-rap sih ya. Memang ininya dia di rapnya memang selalu. Lagunya keren sumpah. Asik banget lagi ya lagunya. Lagunya asik. Color clipnya aku suka. Oh. Ada Aminah. Ya ampun. Awalnya memang animasi ya, tapi tengah-tengah itu agak sederhana. Tapi yang penting itu pesannya. Ya, benar banget. Ya kan kayak kumpul-kumpul rame-rame aja, pakai baju adat lah. Tapi segala ras dimasukin. Simple loh, tapi artinya sama maknanya tuh dalam banget. Ini udah mulai animasi lagi nih. Oh, aku baru mau nanya, ini anak sama Santi mana? Tadi ada pakai baju adat ya, katanya belum nyanyi. Belum gitu nyanyi, ya. Gue nunggu mana anak sama Santi. baru mau ngomong itu muncul Mas Anang. I love it. Ini benar-benar kayak pesan lagunya benar-benar oke banget tuh. Aku pikir tadi ya, Torang Bersaudara tuh dari awal sampai selesai tuh bakal ya mungkin lagunya liriknya banyak Indonesia Timur gitu. Ternyata banyak bahasa Indonesia juga banyak kok. Yeah. Imbang lah gitu kan semuanya pakai bahasa Timur kan. Oh!
dengerin ya, ada yang ini ya kan? Canon-canonnya gitu. Yang bercengkok tadi aku kita bilang itu. Aku suka sih kolaborasi ini gitu. Benar-benar. Gambarkan United in Diversity. Iya, iya. Dari awal ya, lagu ini dari musik, video klip ya. Dari awal tuh udah bikin kita yang kayak, wow! Yes, itu. Karena detik-detik awal tuh adalah kesempatan kita buat mencuri penonton. Bener. Jadi perhatian orang gitu kan. Kalau dari awal... Bener-bener harus-harus banget nyuri attention. Iya, kalau dari awal udah gak nyuri attention, udah susah gitu buat next kedepannya buat kita tertarik. Tapi kalau dari awal udah menarik gitu, pasti pengen nonton sesuatu gitu yang wow, kita aja langsung wow gitu kan. Yes. Animasinya, musiknya cakep gitu. Dan aku suka satu lagi adalah kolaborasi sama Malut Singer itu. Betul. Sih yang bikin aku apresiasi tertinggi-tinggi. Benar. Dan ini jadi kayak semakin kaya ya, makin menunjukkan bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya kan, dan harus terus toleransi tinggi gitu ya kan. Pesannya nyampe ya. Sih aku bilangnya ya. Pesannya nyampe dari lirik lagunya. Betul. Dari gambaran video klipnya gitu, semuanya nyampe. Acting-actingnya juga semuanya nyampe. Bener. Liriknya sesuai sama video klip yang ditampilinnya juga. Dan yang kita penasaran itu yang tadi tuh, yang kayak Malut Singer tadi deh. Iya, yang pakai hijab, pokoknya yang habis Aurel, langsung dia nyanyi itu dia benar-benar mencuri perhatian banget. Kenapa dia mencuri perhatian? Karena cara bernyanyinya yang berbeda banget. Dan aku penasaran itu sebenarnya dia tuh bawain cara bernyanyi daerah mana gitu ya kan. Kalaupun bukan daerah mana, mungkin campuran atau gimana gitu. Kita campurin dangdut, Melayu yang memang Indonesia banget gitu kan. Terus ada logat timurnya yang mewakili semuanya gitu kan. I love it. Ini aku suka sih. Kita tunggu habis ini ada kejutan-kejutan apa lagi daripada sinias-sinias muda Indonesia. Bener nih, ini baru satu nih. Ada lagi nggak nih, siapa kayak gitu yang bakal bikin video-video menakjubkan kayak gini untuk kemerdekaan Indonesia sekali. Ya. Gak usah lama-lama, yuk kalian subrek aja yuk. Yuk langsung, yuk. Lagi nyanyi-nyanyi, share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.